belakang bang. Belum bang. Turun deh. Ya jangan maju. Maju dong, eh. Jangan maju. Baik, Mas Bay. Untuk Mas Bay. Mas Bay yuk. Ayo. Ini siapa? Oke. Oke. Alhamdulillah di dalam komunikasinya juga kita bagus. Ya gue ceritakan jujur apa yang gue tahu dan apa yang gue dengar dan apa yang gue lihat. Sebenarnya orang lain kan berpikirnya, wah salah satu doang nih cerita atau yang gimana yang cerita. Padahal dua belah pihak itu cerita ke gue, makanya gue gak pernah ngongol, gak nemenin mereka kemana segala macem. Gue cuma minta tadi di dalam ruangan, mereka tuh masih bisa dibaikin hubungannya. Mereka masih bisa rujuk, mereka masih bisa untuk nyatu gitu. Makanya gue minta doanya sama kalian, semoga mereka baik-baik aja. Gue juga udah jelasin semuanya tadi, apa yang gue tahu, apa yang gue lihat, buktinya semuanya gue kasih lihat ke sana, gue tunjukin ke mereka, gue jelasin dengan baik. Semoga mereka bisa memikirkan setelah persidangan ini, semoga mereka bisa rujuk, dan semoga orang-orang di luar sekarang gak perlu jadi nyerang kanan nyerang kiri lagi, bilang ada perselingkuhan, bilang ada ini segala macam, jangan sampai ada lagi. Gak ada masalah itu sama sekali, gak ada masalah Riano aneh-aneh atau Richie aneh-aneh. Ini hubungan layaknya suami istri aja yang emang ada masalah. Tapi masih punya berharap ya bang? Wah harapan sampai detik itu, sampai tadi saya keluar ruang sidang, saya tetap bilang kok ke majelis, saya berharap mereka tetap nyatu. Saya bilang kok ke majelis, Rian sahabat saya, Richie juga sahabat saya, Rian adik saya, dia adik saya jelasin juga saya lebih kenal Richie duluan dibandingkan Rian. Tapi di sini saya jadi saksinya Rian karena hanya untuk membantu dua-duanya untuk rujuk. Dan saya tegaskan, poin-poinnya saya minta ke bilang ke majelis, mereka masih bisa rujuk dengan komunikasi mereka berdua tanpa ada orang lain. Biarkan mereka quality time, ya paling sama anaknya, biar mereka liburan atau biar mereka komunikasi baik-baik lagi, jadinya enak kan? Gitu. Pokoknya gue minta sama kalian semua, doain semoga Rian sama Richie rujuk, gak ada masalah, kan yang namanya perpisahan gak enak ya? Gitu. Jadi buat semuanya juga, para netizen, jangan sampai nge-head kanan, nge-head kiri, ngatain Rian, ngatain Richie, udah doain yang baik aja. Lu ngatain gue gak apa-apa dah, gue udah tekbal kalau gitu. Gitu. Pokoknya, thank you ya, sama boy. Oke, makasih.